malam ini, dan kita akan terus bersama dengan 16 buah surah. Malam ini kita akan bawa anda ke permukaan lautan sahaja. Kita tidak mampu untuk menyelam. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti tuan-tuan bila baca, tuan-tuan boleh menyelam sendirilah insya-Allah. Dan kena timbul baliklah lepas menemui mutiara-mutiara di dalamnya. Yang penting 16 surah ini, kenapa tidak 20? Sebab surah-surah yang awal-awal ini panjang-panjang sifatnya. Mengambil postmortem daripada siri pertama baru-baru ini agak terkejar-kejar. Sebab surah tu panjang-panjang sebenarnya. So kita telah minimumkan kepada 16. Mudah-mudahan dalam tempoh 2 jam ini tuan-tuan akan pulang dengan satu gambaran yang lebih baik tentang surah-surah berkenaan. Surah yang mungkin ada dari kalangannya tidak popular. Tetapi marilah kita cuba ingat apakah 16 surah tersebut. Formula saya mudah. Menjadi sunnah para anbiya. Apabila datang musim haji, orang-orang mukminun akan berbondong-bondong ke kota cahaya. 4 surah dah. Macam. Telah menjadi sunnah para anbiya, surah Al-Anbiya. Apabila datang musim haji, Al-Hajj, orang-orang mukminun, Al-Mu'minun akan berbondong-bondong ke kota cahaya, kota An-Nur, Makkah Al-Mukarramah. Lalu apabila mereka menuju ke sana, apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila mereka berada di kota yang penuh dengan cahaya, mereka akan, surah apa lepas tu? Furqan. Mereka akan membaca Al-Furqan dan mereka akan mendengar pidato daripada para syuara. Mereka akan mendengar pidato daripada para syuara. Kita dah berapa surah tu? 6. Umat Islam pada waktu itu di kota bercahaya itu ramai bagaikan semut. Namlu. Dan mereka diperdengarkan dengan qasas, kisah-kisah para nabi yang sangat menekankan kepentingan kesatuan. Dan umat Islam tidak boleh berpecah seperti sarang laba-laba. Tidak boleh lemah seperti sarang laba-laba Al-Ankabut. Kemudian apa yang berlaku? Kota Khatib mengingatkan para jemaah tentang bahayanya Ar-Rum moden, Romawi moden, Ar-Rum. Bahayanya Ar-Rum moden ini, saya dah boleh ingat sebenarnya tadi tu. Datang ni jadi belu habis. Khatib menyampaikan tentang bahaya Romawi moden, Ar-Rum, dan cara dia menyampaikan sama seperti cara Luqman menyentuni anaknya. Yang cara Luqman menyentuni anaknya. Khatib mengingatkan tentang kepentingan umat Islam sujud as-sajadah, sujud kepada Allah untuk menghadapi ahzab moden ni. Dan mereka tidak boleh menjadi seperti kaum Sabak. MRI. Ia selalu lupa kepada nikmat daripada Fatir. Dan selepas itu, semua mereka baca Yasin bermalam. Macam itulah lebih kurang. Formula itu saya telah edarkan. Dan saya telah nyatakan pada usrah yang lepas, ada kelebihan sekiranya tuan-tuan tahu apakah turutan ayat-ayat ini. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada surah yang pertama. Sikit, boleh nampak kan? Surah Al-Anbiya. Kita pergi kepada surah yang ke-21. Hopefully tuan-tuan ada tempat untuk mencatat. Baik, surah Al-Anbiya, nama pun para nabi. Artinya dalam surah ini dipaparkan terlalu ramai para nabi. Di antara nabi-nabi tersebut adalah, anda akan temui terlebih dahulu cerita mengenai Nabi Ibrahim. Ada cerita Nabi Lut, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Daud, Sulaiman, ada nama Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Yunus.
Pendek kata, dalam surah Al-Anbiya ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakamkan dalam surah ini sifat perjuangan para nabi. Sebab para nabi ini diutuskan untuk tujuan mengingatkan pada manusia apa yang mereka lupa. Manusia ini ada dua kelompok, satu yang bertakwa, satu yang kufur pada Allah. Di tengah-tengah antara dua kelompok ini namanya kelompok ghaflah. Ghaflatin. Sebagaimana ayat pertama dalam ayat inilah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka ini terlalai. Mereka terlupa, mereka main-main dengan apa yang disampaikan oleh para nabi. Jadi para nabi ini diutuskan sebagaimana tema dalam bahasa Arab tu, Daurul Anbiya fi tadhkiratil bashariyah. Surah ini memberitahu kita bagaimana para nabi ini datang untuk mengingatkan apa yang mereka lupa. Sebab itu anda akan dapati di permulaan ayat ataupun surah ini, Allah Ta'ala highlightkan macam mana mereka ni main-main. Ada perkataan yal'abun, ada perkataan lahiyata qulubihim, hati mereka lupa. Dan anda akan mendapati Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini, Allah itu bukan sifatnya main-main. Anda akan dapati dalam surah ini Allah Ta'ala buat langit, wama kunna la'ibin. Kami bila cipta langit dan bumi, kami tak main-main. Tetapi kamu kenapa main-main bila para nabi ini datang? Jadi ini introduction kepada surah Al-Anbiya. Dan pemikiran kaum ini yang didatangi oleh para rasul ini, pemikiran diorang adalah hidup ni sekali je, kita kena enjoy lah. Apa yang para nabi sampaikan bertentangan dengan kehendak mereka, iaitu mahu enjoy. Sebab mereka ini, yakni orang Quraisy, mereka tidak percaya pada kehidupan selepas mati. Mereka nak anggap sekali ni sahaja hidup kita, kita kena gunakan sebaik mungkin untuk enjoy. Maka apa yang para nabi sampaikan adalah sesuatu bertentangan dengan kehendak mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan para nabi ni, para anbiya yang saya sebutkan tadi, bila Allah gambarkan perjuangan mereka, Allah gambarkan juga mereka ini sentiasa berdoa pada Allah apabila mereka sudah hampir ke satu tahap mahu diperangi, mahu dihalau, mahu dibunuh. Sebab itu anda akan mendapati Nabi Nuh berdoa, wa Nuhan idnada min qabl. Nabi Ayub anda akan jumpa ada babak dia berdoa dalam surah ni. Wa Ayyub idnada rabbah. Nabi Yunus dalam ikan paus juga ada babak dia berdoa. Fanada fiz zulumat. Nabi Zakaria akan ada anda temui babaknya berdoa. Wa Zakaria idnada rabbah. Pendek kata, para nabi ni Allah Ta'ala gambarkan secara istimewanya dalam surah Al-Anbiya ketika mereka berjuang, ketika mereka mengembalikan manusia kepada track yang asal, hablum minan nas, mereka tidak lupa pergantungan kepada Allah dan Allah mustajabkan doa mereka. Allah telah menyelamatkan mereka daripada azab yang Allah timpakan kepada kaum ini. Dan gembiranya juga Allah Ta'ala sebut bukan sekadar para nabi doa mereka mustajab. Orang-orang beriman pun kalau mereka berdoa pada Allah, Allah akan mustajabkan doa mereka. Ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin. So di antara kesudahan yang Allah Ta'ala bawa selepas Allah paparkan cerita para nabi ini adalah, kamu pun kalau berdoa Allah akan mustajabkan. Syaratnya adalah kena berjuang. Syaratnya kena ikhlas berjuang. Semua doa para nabi ini Allah Ta'ala sebutkan sebagai fastajabna, fastajabna lah. Kami telah mustajabkan doa mereka. Dan menarik apabila anda lihat di hujung surah ni, ada cerita pasal Ya'juj Ma'juj. Rupanya bila kita semak hadis, Ya'juj dan Ma'juj akan ditumbangkan oleh Nabi Isa tanpa peperangan. Hanya dengan doa sahaja. Hanya dengan doa Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Hadis yang sahih. So dalam surah ini Allah bukan sekadar highlightkan para anbiya, tetapi Allah highlightkan kepentingan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala terangkan pasal Nabi Nuh panjang lebar, Nabi Ayub panjang lebar, Nabi Yunus panjang lebar, Nabi Zakaria panjang lebar, dan nama Nabi-Nabi lain itu Allah Ta'ala sebutkan sahaja, last sekali Allah sebut Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat 107. Maknanya setiap kaum ada nabi diutuskan. Nabi Nuh ada kaumnya. Nabi Ayub ada kaumnya.
Nabi Yunus ada kaumnya, Nabi Zakaria ada kaumnya. Tapi Rasulullah, Nabi bukan kaum tertentu. Nabi diutuskan sebagai rahmat ke seluruh kaum, termasuk jin dan apatah lagi manusia. So itu di antara kelebihan Rasulullah yang disebutkan di hujung-hujung surah Al-Anbiya. The point is, kita kena ikut teladan para nabi. Itulah message daripada ayat ini. Maaf, surah ini. Kalau anda, maaf bukan anda, kalau saya, kalau kita semua tidak mahu mengikut teladan para nabi, Allah peringatkan di hujung surah ini, get ready dengan kiamat. Kiamat yang mana keadaannya Allah gambarkan dalam bentuk perumpamaan, anda melipat kertas. Yauma natwi as-samaa'a ka tayyis sijil lil kutub. Ada orang kata dekat dengan black hole. Tahu black hole kan? Teori lubang hitam di angkasa lepas yang akan memusnahkan alam. Tetapi wallahualam, kita tak nak kait. Yang penting Allah Ta'ala membawa perumpamaan apa bakal berlaku ketika kiamat. Wahai orang-orang ghaflah, kami datangkan para nabi, kamu masih nak menafikan apa yang mereka sampaikan. Get ready, akan datang satu saat, satu masa, satu hari, kami lipat langit macam kamu lipat kertas. Dia ada bunyi kan? Dan begitu nampak mudah proses itu berlaku di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang mengikuti para nabi pula, Allah berikan berita gembira, bumi akan diwariskan kepada anda. Ayat 105. Hujung-hujung dah kan? Di mana Allah kata, annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Ibadiyas salihun, orang yang follow para rasul, insyaAllah Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, satu rumusan lah, ini rumusan. Jadi kita sebut Al-Anbiya, kita sedang berkomunikasi dengan sejarah peradaban dunia. Setakat yang dah tahu, empayar pertama yang muncul di atas muka bumi, empayar apa? Mesopotamia? Mungkin lah. Tetapi once kita minta anak-anak kita hafal 25 nama Nabi, sebenarnya anak-anak sedang menghafal perjalanan sejarah dunia. Setiap Nabi-Nabi ini ada empayar besar di tepinya, di kelilingnya, ataupun maknanya ia muncul dengan ada tidak jauh, tidak begitu jauh daripada empire yang hebat. Ya, mungkin ada yang kita kenal, ada yang kita tidak kenali. Jadi apabila Allah membawa cerita para nabi di dalam surah Al-Anbiya, sebenarnya anda sudah berkomunikasi dengan sejarah peradaban dunia yang menolak kedatangan para nabi. Kadang-kadang dalam penemuan arkeologis, mereka mungkin tak sebut nama Nabi itu ataupun menyebutnya sebagai Nabi. Tetapi kita kena ingat, ada penyelamat akan datang ketika kehidupan manusia sudah mula pincang. So, apabila kita membaca surah ini, ingat, dua muka surat pertama, tiga muka surat pertama adalah perjalanan dunia, peradaban dunia yang diwakili oleh para Nabi ini. Nama-nama besar para Nabi ini. Dan kalau tanya saya, apa babak yang saya paling suka dalam surah Al-Anbiya adalah cerita Nabi Ibrahim. Anda takkan temui dalam surah lain. Umur fatan belasan tahun, tetapi sangat bijaksana untuk mencetuskan dialog dengan kaumnya di Babilon. Tuan-tuan baca, saya hanya sekadar membangkitkan apa yang saya paling suka dalam surah Al-Anbiya. Ceritanya panjang lebar. Nabi Ibrahim semasa remaja menghadapi Namrud, menghadapi kaumnya dengan modul yang terakhir. Semua modul dakwahnya telah menemui kegagalan. So, cara yang terakhir adalah dengan cara yang memusnahkan semua berhala, tinggalkan berhala yang paling besar. Tinggalkan berhala yang paling besar. Ramai orang anggap ini seperti menyokong ISIS, tapi sebenarnya kita tak baca sampai habis. Ia adalah tindakan bijaksana untuk mencetuskan dialog. Purpose dia dialog, metod dia musnahkan semua berhala, tinggalkan yang paling besar. Ada orang nampak metod, dia tak nampak purpose. Purpose itu yang paling penting, yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Dan menariknya, Allah Ta'ala tak susun ikut kronologi tau. Kenapa Nabi Daud Sulaiman muncul kemudian, Nabi Nuh muncul kemudian, Nabi Lut muncul dulu? Anda tengok surah Al-Anbiya. Sebab kronologi tak penting. Quran bukan buku sejarah.
Ada kemungkinan Allah susun berdasarkan tema-tema tertentu yang tidak sempat saya kaji secara mendalam. Tetapi ada hikmahlah kenapa Allah dahulukan cerita tentang Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh. Ya, wallahu a'lam. Tetapi pendekatan kronologi adalah pendekatan sejarawan. Allah bukan menjadikan Al-Quran sebagai buku sejarah. Itu saja untuk surah Al-Anbiya. Perkataan ghaflah anda akan temui di ayat yang pertama dan anda akan temui berulang pada ayat 97. Begin with the end in mind. Ya, pernah dengar perkataan tu kan? Maknanya Allah highlightkan balik the main point daripada surah ini adalah untuk mengingatkan kamu yang lupa. Kita pun nama Al-Insan, yakni mudah lupa. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada soalan tak untuk surah Al-Anbiya? Kita bila nampak surah ni, dia tenang sikit lah. Dia tak ada torture sikit. Saya kata tak ada soalan eh. Kalau ada, angkat tangan je. Allahu a'lam. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.